Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'adzim. Yang terhormat orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat pemerintah setempat, Bapak Wali Desa, Bapak Dusun, Bapak RW, Bapak RT, yang kami muliakan para alim ulama, buya-buya kami, para ustaz, para guru, para ustazah, yang terhormat, yang tersanjung nenek mamak kami, tompek batanyo, tompek babarito, yang terhormat seluruh komponen masjid, pembina, penasehat, pengurus, ibu-ibu majlis taklim, rekan-rekan para pemuda, para remaja, dan tak kalah pentingnya seluruh komponen panitia yang telah berumbuk rumus bagaimana acara terlaksana dengan baik. Terima kasih kami kepada amak-amak nembo jambau ya. Allah mak makan tadi. Hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Rabiul Akhir ini kita hadir dalam rangka peringatan kelahiran Rasul. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik bapak dan ibu, kalau so tersanjung awak rasa dia protokol ni 25 baru muden. La tua ama. Ama ayak ambo rasa tentu dia ama ayah siapa dia ni ya. Dan kau pulang kampung raya, pulang kampung mak. Bagi sebagian nanolun biarlah dan kenalkan balik. Oh ya dan wong umbi ya. Kau anga dia. Anga sadir, tua anga dia. Oh iya dia yang juinya dua dia. Dua dia. Jadi nan sekolah kami sebanyak ko kami berompek laki-laki oh iya dan badi adik seorang padusi. Nan sekolah batigo nya yang ai ya. Tua anga apo mudoliu acukar dan di kampa atu dan seorang. Tetenya. Dia hidup apa dia hidup basaki. Awak nak sekolah juga. Jadi untung badan sampai menjadi doktor. Apai wang pai lawak soto, wang soto lawak selesai, wang selesai lawak. Itu aja dia. Kalau ilmu jadi tanya sedih, kau tiadanya. Jadi amak-amak, jadi dan wang umbia. Amak uang kampak biandang. Ayah wang umbia. Kalau datuk kami, atau nan di ulak apa selama dia ulak awak kau lah kakin alam panjang, alam panjang datuk kami situ bernama Mohai, datuk Mohai. Nah tu datuk kami, jadi keturunan wong umbio dia. Jadi kini kau indak pergi ceramah dan kau main dah apa dia pulang kampung. Tu cerita-cerita je lah awak. Sampai jam dua ni macam tu lah. Lain suai dengan tak? Okay, banyak lah amat ayam. Kalau awak baca tu tentang maulid Nabi, kau panjang sebetul cerita pak. Hikmahnya apa leh? Contoh pasir di pinggir pantai. Nyo ada maulud, ada maulid, ada mulud.
Jadi awak cakap didahului oleh mulut mamam. Ini antara mamamnya. Okey. Kini awak cuba awak ambil secubik-secubik ketek-ketek. Yeah. Ambillah ketek tapi lain bisa berpulang. Tiba rumah bisa awak aduk, bisa awak fikir tak amal kalau tidak ada awak. Ya, mama orang kan nak tutup awak ayah-ayah, mak-mak dengar kan. Tu kaji lama dia buka ni lewa tu. Tapi tak lama dia hilang lah balik. Ya, baterai sedih tu dia tinggal lah. Okey. Dan mudah-mudah mungkin tak terbuka berkaji tu dah. Mewak buka. Minjam dengan kuah mak ayah ya. Lain nampak tang di bawah ke ni tak? Okey. Cik tu dah nampak ni lain tak nampak ni ya. Allah Ta'ala itu adalah zat. Tidak pernah berubah. Tidak pernah memerlukan tempat. Allah Ta'ala itu sudah ada sebelum ada tempat. Ikut bahasa Indonesia, awak saya kata bahasa kampung. Amat bahasa Indonesia, awak tahu bahasa kampung, mak. Oi. Bahasa kampung ialah, wah. Jadi, wah. Ya. Jadi Allah Ta'ala ala ado menunjukkan inyo ado itu bagaimana Ustaz? Maka Allah membuatkanlah makhluk. Tando inyo ado dibuat di inyo ciptaan inyo. Siapa nan paling pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala Ustaz? Pertama nan diciptakan oleh Allah Ta'ala Nur. Kau dianggap Nur. Allah Ta'ala adalah zat. Nabi Muhammad adalah nur. Jadi asal muasal Nabi Muhammad nurun ala nurin, cahaya. Cahaya. Maka ketika Allah Taala lah dijadikan di inyo nur, batanyo Allah Taala ke nur. Hai nur, man anta, sapo bo angka? Nur jawab, ana rabbi wa anta abdik. Dayan ko adalah Tuhan, kata Nur ko cakap. Kata Allah, indah. Yang Rabbi, yang Tuhan tu dayan. Boang tu ciptaan dayan. Tidak. Dayan Tuhan, boang ciptaan dayan. Contoh itu badu argumen bosawa kini. Bosawa bahasa tangkap. Tambah lo cik adalah ya. Okay, biarlah, awak pakai. Jadi ama ayah ditanya, jadi wa'ang Tuhan iyo, kata Nur Kopulo, kalau memang wa'ang Tuhan, cai dia. Hilang zat. Dicai dek Nur, kamano pai Allah Ta'ala. Dicai. Lalamo ama ayah dalam kitab Dakhaiqul Akhbar. Kau Imam Mawa ada di belakang. Artinya dulu pernah belajar itu Dakhaiqul Akhbar, asal muasal. Jadi bapa lamo nur ko mancai Allah Taala atau mancai zat lebih kurang 300 tahun. Ndak bosuo nur. Ndak bosuo dek nur ko zat. Akhirnya timbul balik Allah Taala. Bagaimana nur? La ngaku talun ala ngaku dan nya sampai berapa nuli motitiok sika di nur ko cakap. Kalau memang begitu, man anta, kata Allah Ta'ala, siapa wa ang? Dijawab dia, anta rabbi wa ana abdik, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Bau kau dah mengaku nur di situ. Banitiok polu limo polu di kanyang. Maka dari nur Nabi Muhammad batitiok polu cakap, itu dijadikan Allah Ta'ala titik pertama sarugo. Titik nang kedua neraka. Titik nang ketiga malaikat. Titik nang keempat alam dan isinya iko. Yang kelima aruza bowe nan awak makan mulia dari nur Nabi Muhammad. Makanya zaman saya itu kalau ada sang kunai dah ke bowe dah ke padi awak itu padi bisa tobang hilang dengan sendirinya. Itu cerita orang tua awak komo. Nyo asal muasal. Jadi makanya asal Allah Ta'ala itu adalah zat, kemudian nur adalah ciptaan Allah, maka nur mancai Allah Ta'ala 300 tahun lebih kurang tak bosu. Maka amat ayat jangan dicai-cai pulau Allah Ta'ala dulu.
Indakkan bosua doh. Kenapa ndak bosua dek nur doh Ustaz? 300 tahun macam ndak bosua. Sebab Allah Taala indak batompe. Kalau batompe bosua dia. Maka amak ayah kalau macam Allah Taala cailah. Tapi ndakkan bosua. Tu nak le bosua dia Ustaz. Atu ndak ah ndak Tuhan doh. Hantu. Le paham? Amak ko kocok-kocok matul lah tak hantu amak ko amak. Oh, tak dek kocok je. Oh, dek keturunan kocok matul, san. Awak santai tak lama, dah sampai jam 2 boleh lah. Okey, lah. Tu sejarah. Maka malaikat diciptakan dari poluo nur, berarti malaikat dari nur dijadikan. Maka ketika malaikat ikolah diciptakan Allah Ta'ala banyak, ikol Nabi Adam. Nabi Adam kau dari mana Ustaz? Dari nur? Tidak. Minat turab, dari tanah. Makanya awak keturunan Nabi Adam dari tanah. Maka awak kau tiba kau diambil Jibra'il tanah sagonggam. Diambil sitan, diambil sitan, diambil sitan. Eh Jibril, ambil tanah. Jadi, kumpulkan. Bawa kau mai. Iyalah. Oh, cukui, cukui. Berapa macam? 7. Maka tanah aku 7 macam tanah. Adi, di blender dek Nabi Adam. Untuk blender lah musikonya. Apa pasal musikonya? Ha? Tanah, awak kacau-kacau tu. Awak satukan apa nomor? Kacau. Ha, kacau. Di kacau dek malaikat Jibril lah. Kalau kamu nak tompok tu lah. Makanya awak berasal dari tanah. Adonan tanah dari putih, maka putih awak. Adonan agak kuning dari tanah kuning dia kamu. Dan dapat dari tanah hitam, maka hitam dia. Biarlah nak apa, biarlah hitam masa dia laku. Ikau-ikau awak putih mati kerancaan, tapi awak nak laku dah. Tak apa pun. Nah, jadi amak ayah, tuntamun nur Nabi Muhammad. Nawak baca siko panjang meko cito amak ayah. Sampailah nur Nabi Muhammad tasimpan rahasia. Nan bisa membaca di kala itu ahlul kitab. Ahlul kitab tu siapa Ustaz? Uang yang asli mane mo Taurat, Zabur, Injil itu namanya ahlul kitab. Maka uang Kristen kalau nyo asli Injil sama inyo, berarti inyo ahlul kitab. Mulia awak menikah jo uang itu. Ustaz, nanti temo doang dan tak asli dulu Ustaz. Lah perjanjian lama, sah perjanjian baru namo, dek inda asli, maka tidak ahlul kitab. Maka haram awak nikah jo uang itu. Ko adon lalu nikah jo awak je lah sebanyak ada di kampung apa dek cai uang tu. Lepas faham nanya? Jadilah amak ayah disebutlah zaman sajak Nabi Adam, Idris, Hud, Salih sampai ke bawah, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Isa. Kalam dunia ke? Kalam. Kalam contoh apa Ustaz? Nak timbul timah tuai? Lai. Nak timbul bulan contoh malam ikau? Lai. Tu apa dia nama kalam Ustaz? Yang namanya kebenaran di waktu itu amak ayah lapa ayah mencai disebut jahiliyah. Uang suka bunuh membunuh, merampok, maliong, judi, mabuk, main wang tino, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, sakau bak ketemu ya ado somat, lem cap kambiong, lem cap kabau, lem cap jawi. Cuba lasap, lasap. Pokoknya tidak ada yang bonau itu tidak ada penerimaan. Orang bodoh-bodoh. Jadi sebut bodoh Abu Lahab, Abu Jahil itu uang intelektual tu kalau bahasa kini uang cerdas. Kalau tidak cerdas, tidak akan bisa melawan dia kepada Rasulullah. Ramah. Uang lain tumbang sedang maka dikali di kubur di Makla itu ha, di Moka itu kuburan di Makla itu sejak dulu lah nawas itu ha, digali dia dapat tulang-tulang. Eh Muhammad cik kau tulang ikau kan jadi dia Tuhan yang sudah kan duit dah balik jadi uang. Kalau ndaklah cerdas Nabi Muhammad tumbang abi menjaga kodoh dapat
Makanya Abu Lahab, Abu Jahil itu orang cerdas itu. Maka Allah yang memberi jawaban ke Rasulullah di dalam surat Yasin. Tengok, jangan kan tulang menulang. Allah ada tulang dan Allah bisa di Allah Ta'ala. Kan ya? Itu kecerdasan Rasulullah dijawab dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyui. Yuha. Nabi Muhammad tidak akan mengecek kalau tidak ada bimbingan dari Allah. Nah, ama ayah. Jahiliyah dibacalah di wang bosok isu ada Nabi akhir zaman. Uangnya uang moka, keturunan uang elok-elok. Dicailah ke moka. Siapa uang yang elok di moka tu? Oh, dicai suku Inyak, suku Inyak bosok awak, suku Domo, suku Kampel, suku Melayu, suku Piliang, suku Pitopang. Suku mana yang paling ancak di kampung kau? Dapatlah di moka tu suku yang paling terhormat, suku Quraisy. Siapa yang paling terhormat? Namanya Abdul Muttalib. Ada anak bujangnya. Lain. Siapa nama? Abdullah. Ini Abdullah tu. Tuan i'tikaf dekat Kaabah. Padahal zaman itu wang mabuk, tenggen, judi, rampok, main wantino, segala macam. Yang Abdullah ndak konai di asok jahiliyah. Jangan kan soto konai di asok. Pamu ama ya apo to abang-abang amboku duduk di kedai mokok kali lima nang ka enam dah mokok dah kone dia asok dah nang sawang tu kone dah dia asok kone ka apo duduk di situ pasti kone dia asok tu bodu ma adi duduk bini hai bo nak asok kain nang cuma-cuma nyo ke wang merasok cak duduk Abdullah indah jadi iko kato yang di dalam ahlul kitab tadi pak nama apa Abdul Muttalib anak apa Abdullah itu tolong jaga lelokmu pak esok kalau babi ini esok dalam rahim pawik bininya itu Nabi akhir zaman tu. Tentulah dia uang banyak bakal tupak dia uang gadi dia mancai Abdullah ke muka itu bakal tupak dia apa bahasa sikau katupak dia cok katupak je nyak. Tak ada bakso lain pula ni. Bagalai buik misalnya. Si buik misalnya. Orang kata upak jadi. Ambo sama ayah dia sebut dia usah komua. Dia awak membangkitkan bahasa komua tu balik. Banyak anak-anak muda awak nak tahu tu. Kadang-kadang tu lah. Mak aciknya. Tante ni. Mak tante ke mak aciknya ni. Tante ke lawin lo bang hidung. Sikau nak ke tante. Sikau ni. Ya, tak sikau dah. Tak ni kampung dia. Diumbio. Yang iyo jonan indah. Jadi ama ayah yo lah datang wang gadi-gadi tu ai. Boso awak ama ayah nang gadi-gadi ko datang ha mancai Abdullah kamoka. Yang datang tu nan ancak-ancak. Pokoknya tang diti datang bodohnya bodoh nanancak. Tang di Pulau Jambu datang lah bodoh nanancak. Tang Pulau Jambu, pulau apa sawang tu nama sudah? Lesi Alang. Datang pulau bodohnya bodoh nanancak dulu tu apa nama? Pulau Bau datang sawangnya sawang nanancaknya. Umpama, di kampung awak ko Pulau Payung datang pulau lah bodoh nanancak. Pokok ti ai buang datang mancai Abdullah. Tapi ni Encik Abdullah yang dia datangi siapa? Abdul Muttalib. Itu hebatnya orang dulu. Uang tua dicai dulu. Tak nak ada. Bos awak undiang kan ni kakak dulu. Tak kojo dah. Lai faham tu ya? Nah. Yolah. Akhirnya bawa ngak nampak dusi banyak kau pak. Ya. Kamu kami kau datang sama. Mau kasih kalian? Melamar anak apa? Melamar cuna apa? Mencari anak apa Abdullah? Untuk apa dia kalian? Ke kami jadi loki kami. Ondek nak banyak kalian leh. Betul cawo apa? Biarlah pilih kami di Abdullah. Siapa nak tak pilih? Inyo dia nampak untung. Tak tak pilih orang tak terzoki kami. Nan datang elok santun berakhlak. Apa jawaban Abdul Muttalib? Tak betul dia nak. Ya. Mereka sobi ke anak dan Abdullah dia. Kau amua nak dan mereka ni. Bau kalian. Kalau tidak amua nak dan berarti tidak sesama zaki awak tu. Kalian tidak berzaki bermintu ke dayan. Dayan tidak berzaki berminantu ke kalian. Contoh itu hebatnya orang tutu awak dulu. Kok baik tidak langsung di ludah. Kok mani tidak langsung di tolan. Kalau awak kini itu dia datang anak muda serius tak serius. Kau datang. Pak, apa?
Dan serius sama bapak. Apong. Dan jual nak apa tu? Mengapong jual nak dan? Oh, dan sampai jangan dia channel pantau lita aja. Loju sambu ini. Lah enam enam bulan, lah enam bulan nama cewek jual. Oh, tu boh. Antum mengganggu anak dia selama kau. Tak sedumah dia dengan orang dia nak dia tu. Ini tak betul tu pak. Dan datang kini serius kau. Nak nikah dan jual nak apa tu. Oh, itu sen datang orang tu. Kalau orang kau tampang nak menikah jual nak berkacor lu, berkacor lu, berkacor lu. Ini mah. Dan kau sampai uang cun itu ke dia. Pulang dan coba uang. Ni niak dah pandai coba bawa uang. Di India pun boleh uang je dia mereka. Dia yang nak uangnya selewa dah milio je. Suai. Tapi kini dan tengok anak muda dan anak babi ini. Dan anak lelaki dan babi ini. Kalau nak benar babi ini tu nak berada. Mak. Oh mak. Laya mak amuak. Mengizinkan kami dan babi ini lah. Ulang. Kau dah yuk jangan lombok je ni jawapan. Lelok jawapan mu mak. Laya muak mak le mombai kami kau dan babi ini. Kalau sempatlah amak nyombui lain ya mak. Ya esok pagi deh sebanyak-banyak amak. Okey lah. Kalau dia tong. Wasan su. Sampai jam 2 leh. Nak. Lah saya dek limau je lah nyakit tuan. Ada jam 2 leh dah. Posan minas kata kan. Nah. Jadi amak dan ayah. Esok datang lo uang lain 10 uang. Esok datang lo 10 uang. Tak sawang tu je lo uang lain-lain pula. Nan buwo nak datang-datang tu apa ndak nan datang-datang nan buwo san nan buwo kala mengerati aja boso nak kan ditemu di uang tu. Ah cano itu lah uang buwo dah lu. Kalau buwo kini nyo lah mencucuk-cucuk aja. Lah jole wala joyo nengok nyo datang je lah. Nan iyo iyo jo nan tidak. Mati iyo ni. Jadilah ama ayah. Lah dia tu ai sono tu ado wang ko satigo kawan ngo Abdul Muttalib juragan kawannya bernama Abdul Wahab karena Abdul Muttalib namanya Abdullah jadi ama ayah dek lah banyak uang datang Abdul Muttalib selaku kawan itu ama ayah nyonye antu nyonye danya seko apa bahasa nyonye tu nyinyir yang kalau tambah r nyinyir ya. Ya tak sedar lah kalau mungkin waso nula ulak tan nyanyah apa nyanyah tak sedar lah nak buat yang faham jadilah nama apa nak Abdul Muttalib bang nikahlah nak abang tu bang sebanyak kau nak melamar apa alasan waang hei bang sebanyak tu nak melamar anak gadi tak jadi nak indak suruh dia anak abang gua ha dituduh dia uang suruh anak abang ikut jahiliya kan nampak abangnya mana jadinya nyo. Oh betul, iya. Lah ya mu anak dan nikah gak ganang. Tanya bang. Abdullah, iya ayah. Lah yang mu nikah, terserah ayah aja lah ya. Oh contoh itu Abdullah kamu menyorah aja nya pak. Kalau Abdullah kini jangan tanya pula. Diangkui baju dia. Hui, siapa nak bodoh? Mana itu? Hei ayah kau nak mengerati. Mana itu dia ni. Oh iya lah kau tu nak mengerati ni. Tu Abdullah kini tu. Lai ada siko jangan turun tak? Lai banyak. Akhirnya Abdul Muttalib lah menanyo ke anaknya Abdullah. Lapo sonjo ai sonjo. Nak putui no siapa jodoh Abdullah ko? Ah batanyo si nyinyi aja ko. Abdul Wahab. Bang, ah siapa tu jodoh nak abang tu? Ni nak putui dendang. Ya yolah. Kalau nak putui do bang kata Abdul Wahab, buat pending dulu. Buat pending dulu semalam kau. Oh, tu dah mak pending tu nya. Apa bahasa siku tu? Ha? Apa tangguh asli? Batangguh ditunda dulu. Ikut yang hebat wang tu tua kau mak ayah. Apa arti tu? Berpikir adalah pelita hati. Mencancang tak sekali putui. Baundiong tak sekali sudah. Berpikir itu pontiong. Maka mak ayah. Kau cakap masa haji awak kau ha? Tiangnya terlalu banyak akan dibuang tiangnya nan banyak tinggal le ompe bapi kiwe lo elok dulu jangan gegabah beko tiang la untu untiang la nan tinggal ompe ndak tahan ha la le le ha ni bau ni ana katakan kan komwa dan sobui le
Nah tu contoh je dahnya. Kan dia tiang. Ama ayah, Pancasila lambang negara awak, butirnya ada limo ama ayah. Sampai kini tidak ada bau toko pendidikan, toko bahasa, toko tata bahasa, toko politis yang bisa merubah kato-kato Pancasila. Kenapa? Sesuai dengan nurani masyarakat, sesuai dengan agama, susulu agama yang ada di Indonesia. Tidak ada bertentangan. Kenapa? So, orang membuat Pancasila, kok semuanya berpikir. Ada yang tahajud, ada yang apa namanya solat, apa ada puasa sunat, ada bertapa sesuai dengan agamanya. Maka lahirlah kata-kata yang bermakna. Cubalah yang tak banyak berpikir. Undang-undang yang sebut yang potong undang-undang kerja. Saya harus diumumkan hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Diumumkan hari kau. Tengoknya bancau. Lihat tu baca urunya. Nah, pemilihan umum saya harus diumumkan tanggal sekian, jam sekian, jam sekian. Diumumkan copek bancau. Lihat, lihat tu ramak bancau urunya. Baju ada apa semua? Abu babikiu dah lucu. Apa babikiu dosan? Mana nak jaga mak ayah cara babikiu? Nyuwang awak kau lain pula. Nah, nak bawa awu aje. Makanya kalau boleh dan banding membanding mak ayah. Kalau Katolik Kuantan awak itu ada namanya pacu jalur. Pacu jalur. Itu jalurnya itu pawau panjang maksud awak ni ya. Itu isi ada 30, ada 40, ada 25. Begitu. Luak tengok. Yo, sampai. Hang. Sagon taknya Pak. Anan memukul tu. Ong, oh, woi. Ndak sakit kompak. Tiba di topik finish juara, indak juara di bo jalur ke topi, bo naik balik kata dirinya, dilotan pada topik, bo kodonya bubar. Cuma itu, kalau orang awak nak pacur salur, pacur sompan. Kenapa tiga isi dalamnya, balimo isinya, mulai dua, tiga, asal lah mak kayu aja, nye. Yang patah pinggang pengemudi. Nanti tumbuk atau tumbuk kata biang. Nama butau apa butau. Iya tu nak? Nama lagu apa lagu. Juara indak juara uang awak tojun. Tu lah tu. Tojun. Nen pagau anji nen awak. Tu dia uang awak. Gua basa tangkau, basa tangkau, basa tangkau. Tiba-tiba kau jauh kau kan. Kamu ada sawit leh. Gasak lah dia kalian. Kamu ada sawit kalian gasak lah. Kok. Ini tradisi tapi membawa kepada pencerminan. Keputusan awak. Jadi bawa berfikir. Mak ayah punya anak gadis seorang. Bapa cara kau? Hanya kan berlaki. Kau kan berlaki kau. Nama lamar bertiga. Tapi mana yang mak ayah pilih? Dengar soal elok-elok. Anak amak kau ancak. Ancak. Santun. Budi pekerti. Sonang masyarakat kayaknya. Dilamar di uang bujang bertiga. Satu nama lamar uang kau ganteng. Pekerja tetapnya ada, penghasilannya banyak, omak ayahnya orang kaya, topinya pemabuk, penjudi, pemain tangan. Bisa tak ditemo? Okey, tak. Hilang. Tinggi, nah nomor dua. Ya nomor dua kok, kenapa lo tampang Ustaz? Ya ganteng bonau indah, buuk bonau indah. Penghasilannya sederhana, dapat pagi ya, dipotang. Puangainya ndak lo, ya buuk bonau, cak bonau indah, elok pagi gilo potang. Tompet tinggi nak tahu turut sama no tompet tinggi. Bisa ditemo? Ya. Nah, oke, okay. Tinggal seorang lah. Yang nomor tiga, cendera pola tampang Ustaz, mengkhawatirkan. Jangan bayong ini satu jahat, ini senangnya nak tahu bayong. Mandi dalam bondau. Gigi tak pernah bergosok. Buat keritiang cendera supermi. Baju cabiak-cabiak. Lejana busuk-busuk tapi jalan itu makan ni. Mak ayah nak lah tontur. Bisa ditemo? Nomor satu indah. Nomor dua indah. Nomor tiga indah. Semoga anak abang ayah menjadi perawan tua. Tidak ada leh. Cana tu titipi wang dan awunya cana dia. Tidak ada leh. Tidak ada leh. Jadi ikut yang disabui dalam saat genting contoh itu tu payah mambil keputusan boba undiang di antaunan tiga siapa nak bisa dipermak ketok magic boba undiang nomor satu bapa boleh lah bisa boleh elok enggak
Nomor dua kan paling lawan nomor tiga. Ha. Jadi kalau hasil musyawarah isu tak jadi nenek indak ndak ada nang tegak pinggang setinggi dado le. Ha. Cuba kalau mak kamu ada sabik le. Mak wah kau kamu ada jangan sesalah nak mak dan le tentu dia cuma mak tu acu nama jue kamu ada pun ya. Kalau le itu dalam muka jangan baca jue le. Sesodo nang tak baca balako. Iya tu nak. Boba pikir. Jadi pengurus masaji apa nak kan dibangun boba pikir dulu. WC tu ndak elok nampak dan tadi kan WC dulu kan umpama. Le jelas. Ndak jelas le nak ngerti dan le. Ama aya akhirnya batigo kocako bertemu le sok pagi. Abdul Muttalib anaknya Abdullah kawan Abdul Muttalib namanya Abdul Wahab. Bang, siapa jadi wak nikah anak abang kau? Ndak jumputi dah malam tadi dah. Ha, apa ni ndak PQ bang dah? Lain nak datang tu elok sodo santunnya. Abdullah tanya bang. Bang, Abdullah, ya ayah, siapa sono ketujuh ni ang? Dia ayah ajalah ya. Ndak ado bau bar cenah potang jinya. Akhirnya berangaklah si nyinyi ko cakole. Betul le cawo bang mulia dah mausul. Mulia ndak abang bangi. Indak? Ya iyalah. Ha. Wak nikah jelah anak abang tu jo anak deyan ba. Apo gagan. Ha. Ngonai jawik kawan. Kata Abdul Muttalib, kata Abdul Wahab. Eh, Wahab. Ya, bang. Punya nak gadi, ang. Siapa nama? Aminah. Lalamu, ang kau jauh juga. Tak nampak dia nak gadi, ang. Iya, tiba-tiba nak gadi, dia rumah je. Tak pernah kalu. Kalu kau ajak ke muka, boleh jenis motor tu pulang balik. Ha. Itu makanya Aminah. Kamu aja Aminah kini. Hindak samu, rumah. Aminah kamu inda amu kalu dah iuma. Aminah kini inda amu tinggi. Kalau ndak amak ayah percaya dan tadi yang tajam limo bapa buai kan. Eh baru ompek bayang yang Aminah bakar kereta tuan. Kamu datuk-datuk bakar kereta adanya. Anda bujang-bujang. Kini ndak Aminah. Tapi dah tengok Aminah kini ancak-ancak cung. Ya nak sapu ni modul lawak ni ancak pada awak ni kan. Nak dia nak dia sapu cinan jo. Tapi Aminah kini ren tengok cu ancak di lawa bua je nya. Ko jalan nak kumanya macam nak jumun kon dia dek sao. le faham. Okey. Akhirnya menikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Begitu menikah Abdullah dengan Siti Aminah, nur Nabi Muhammad yang ada di kandung Abdullah berpindah ke rahim ibu bernama Siti Aminah. Siko wak mulai. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad tu tauladan. Mana tauladan Nabi Muhammad itu san? Pertama ama ayah masih dalam pawi omaknya, Nabi Muhammad telah membuat sonang omaknya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menyonangkan omaknya. Mako Siti Aminah hamil nak cono bini awak doh. Nak cono bini awak doh. Nak cono omak awak. Omak awak hamil, bini awak hamil, makin disapu makin menjadi jadi. Apa duduk di mukanya duduk dalam rumah bapa ni. Ngapo kau? Tu bini awak doh. Iyo tu ndak bu. Tu kan dia ulang balik. Nah, gadis-gadis gini golak-golak lah dulu dah apa dia sok kamu asai je soknya. Takut ndak kamu lelaki? Nah, jadi ama ayah lahir Rasulullah dua boleh Rabiul Awal. Dia sebut tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Ustaz sebut tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Allah tidak izinkan. Maka Allah utus tentara burung ababil untuk menghancurkan namanya gajah itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Itu di Ka'bah wak kini do terjadi indak lobi kuang ompek kilo lobi oleh kokin dari apa antau Muzdalifah dengan Mina antau padang Arafah dengan Muzdalifah di dokek Muzdalifah itulah terjadinya pertempuran antara burung ababil dan tentara gajah tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala mendekati Baitullah. Tahun Masehi dah ada Ustaz. Oh, lun Rasulullah lahir je bau mah. Alun pindah ke Madinah le.
Nah, jadi ama ayah lahirlah. Waktu itu yang namanya ikan melompat-lompat dalam sungai, dalam lawi. Kenapa? Gembira kedatangan lahirnya Nabi Muhammad. Yang burung bakicau-kicau cukuilah dengan bahasanya bersolawat kepada Rasul sesuai dengan bahasanya ama ayah. Yang Abu Lahab malam tadi itu ama ayah mundar-mandir ke muka ke belakang, ke muka belakang. Adot-adoti-oti batanya ke suwaiba. Ya tuan, itu anak dalam lahir. Siapa? Itu yang Aminah tu yang lakinya meninggal dulu-dulu waktu meninggal di apa tu di dalam perniagaan ke negeri Syam. Oh, Siti Aminah yang lakinya Abdullah itu. Iya. Tengok, ulun tuan tengok balik. Maka Abu Lahab, Abu Jahil ti aisanonyan diingankan azam di Allah Taala di tadoti oti ketek menunggu kelahiran Rasulullah. Contoh itu syafaat di bait Allah Taala, itu pun Abu Lahab ulun pandai selawat dah. Akhirnya dan ajak amak ayah berselawat lah ya mu. Lah ya mu. Mai waktu gak sesama. Yang mau togak dapat selawat, yang tidak mau togak tidak dapat syafaat dari Rasulullah. Yuk togak. Sosodo togak. Yang togak dapat syafaat, yang tidak togak tidak dapat syafaat. Nah, mana kan dipilih ya? Cik togak je. Sang Abu Lahab dapat dah. Apa lah awak? Tidak jauh mu itu lah. Biar itu lah kan. Amak ayah. Kalau ada dolua mak ayah ngaji tarikat, ngaji suluh, ngaji berhalwat, tolong hadirkan roh Rasulullah di hadapan awak. Tolong hadirkan supaya solawat awak ika ditemu dalam ta'ala dan disampaikan buat baginda Rasul. Inda ado isu ama ayah dapat syafaat dari siapapun. La tajazi nafsun an nafsin syai'a. Inda ado kan dapat pertolongan melainkan hanya baginda Rasul memberi syafaat. Tidak ada bantuan dari siapa-siapa sama ayah. Hanyalah ati izin Allah Ta'ala. Mudah-mudahan awak yang berselawat malam ika, mudah-mudahan awak esok bararatil kiram, beriyong-iyong ju Rasulullah di padang masyar, menuju surganya Allah. Amin. Sama ayah yang bisa mengikuti yang berselawat, ikut yang tidak dapat, cukup dangaukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Rabbana ajirna minan nar, ya Allah ya Rabbana adkhilna al-jannat al-ula ma'an nabi ikal mustafa. Amin ya Allah taqabal mina. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bacaan solawat ama ayat banyak yang disambui dengan hadis Rasul menyuruh awak solawat. Kalau awak di kampung awak, itu tiap obang dibaca oleh muazzin. Yang menyuruh awak solawat itu siapa, Ustaz? Allah Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat mereka atas nabi. Ya ayuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu atasnya nabi, wasallimu taslima, salamlah keselamatan dan kesejahteraan. Awang langsung salam Nabi ke Madinah, di makam beliau di Mina Madinah Al Munawwarah. Awak yang belum sampai kini bagi Allah Ta'ala, tidak ada yang jauh bagi Allah Ta'ala untuk menyampaikan salawat itu. Okey, ama ayah. Lahir Rasulullah kata dunia, itu Rasulullah menunjukkan ketauladanan. Mana Ustaz? Ni ama ayah. Lahir Rasulullah. Okey, ditambah tadi. Terima kasih. Tapi. Okey, gantian nomor tu. Jadi ama ayah, Rasulullah lahir kata dunia di bayi mimik di omak inyo. Di uang moka tradisi, kalau lahir anak di susu ke uang lain, maka di bayilah ke uang ngopuk. Tak amu Rasul. Baik ke uang ancak. Tak amu Rasul. Ngopuk dan antau ancak. Tak jiamu. Tinggele niniak. Kasi kau niniak apa nama? Niniak je nya. Baik ke niniak. Begitu ditemu dek niniak tu, ono je Rasulullah digenggaman niniak iko cako. Artinya apa kau Ustaz? Rasulullah memberi awak contoh, hormati uang tua lebih dulu. Lai faham dunya? Bukan tak amu Nabi Muhammad kena ngapuk siapa pula tak amu nak kena ngapuknya lerolah Rasul. Konyi kau supering bed. Tapi Rasul membuat contoh, hormati wang tua lebih dulu. Maka ama ayah yang nawa ma awak, nawa ya awak, bersyukurlah ama ayah dapat babu elok ke ama juaya. Dia nak dapat, ama tak ada lah, ayah tak ada. Harapan dia lecik lah, santunan anak yatim je tadi kan. Kan ada santunan anak yatim, kita tulis itu donatornya kan. Dia ada anak yatim, piatulah lah. Awak je dah suruh-suruh ada untuk dia. Nah, ama ayah merem buka cita wang kampung ko mai. Dan wang kampung amak dan kojo di hutan. Di hutan dari wang wasong kini dari nomo rimbo. Dulu rimbo memang rimbo. Iyo tu nak. Pai to bang hutan dan 2 hektar. Ama ayah lolok situ. Sensudung ompek meter tinggi kate. Ukuran ompek kali ompek atau 3 kali ompek. Indak papan lantai do ma. Kalau amak kau ndak usah ada bercerita nyontu dek nyonyo. Kulit kayu. Iyo to ndak? Di Indiong tu jo atok pada apo hilang lang usah kini usah padang aja nyo. Itu jo di nya cubo. Abi perbekalan dua tinggal amak susu duang di dalam hutan belantara dua. Oh awak ka bau manja mayok padi, manumbuk padi, mombo kambi utok dapat kokin. Lihat tak kau nang dia ayah ni lihat tak? Dan si kau kan ada contoh tu ni. Cuba bagani yang mawak dalam hutan belantara tu. Demi menggodangkan awak badi adi. Kau malam contoh kau ayah, jam 9 contoh kau ayah. Kau ayah, tak dong ngosok orang dalam hutan. Mana lah ada. Suara binatang cukui kalau zaman saya tu. Kalau tak kui yang mak kena. Kau dah mengawak tu. Huuu. Tak ada orang setan. Huuu. Ni. Lekonang dulu,
Contoh itu amat dek mengodangkan awak. Ada orang yang macam lawak, tak tentu ni hujan panen, tak tentu ni soju air. Lakai juik kulit ku ha dek macam lawak supaya lawak batu kau jo bawe makan jo badi adia. Iya tu nak? Ada orang mayam, buat kabun, maka lambunya lolok situ lah, cabiak-cabiak ke lambu badan, benjol-benjol, gigit nyamuk. Pulang ke bawah, indak bodan yang dituwi dia dah. Indak bodan yang dipalelok dia dah. Tu apa tu, Ustaz? Awak dan yang tua ni dah lu dia maya, tak dukung tak? Lelok pangai mu nak, lelok mu yang yo. Padahal ni lu mandi, lu mandi, nyolek. Begitu omak awak jua yang mengodang awak. Kini amak ayah jangan uangnya pun muka jangan uanglah anak awak mengapa uang lain menghormati anak awak sendiri nak hormat ke awak cuba makonyo amak ayah makin tua amak awak makin tua ayah awak makin tua wang tua awak makin banyak ragamnya. Apa dia betul dosan? Allah akan menguji awak sejauh mana awak bisa membuat elok ke amat juaya tu. Amat tak semalam dua malam tu. Tak sebulan dua bulan. Bertahun-tahun. Iya tu nak? Makan kerupuk dia tu. Bukan kerupuk maknanya dikunyah tu. Okey nak? Ngangor-ngangor. Losap. Contoh itu ha? Lai julehan di baik awak sodore ya tu nak ha, bau syukurlah amak dan ayah masih ada orang tua dan tak ada tak ada opak dah meninggal so sodore pada adik ayah dan seorang nampak dosila meninggal juga tak ada lah kami pada adik ayah itulah dia amak dan ayah. Amak punya terogak dia nak mantau bersawak mungkin nak untuk amak gua akan diantau tu. Mana akan diantau amak tak tahu le. Ha terogak mantau concang ke ayah ayah tak tahu le. Amak ayah bagi nak ada orang tua, kawan-kawan nambo pemuda remaja. Buatlah untuk orang tua apa yang bisa dibuat. Kau buat betul ha icio ketek tu menitik darah. Boka labor preso darah tu. Darah siapa tu? Darah amak juaya. Wahai kawan-kawan dirantau. Wahai apa-apa dan bujang-bujang kakak dan dirantau. Raja awak dirantau. Suasana terhormat awak dirantau uang. Kepala apa je awak bisa di kampung uang. Hormat uang ke awak. Dikawal. Balioklah ke kampung. Balioklah ke kampung. Duduk dah ke amat juaya. Buyung juin bawa awak di amatnya. Begitu saktinya orang tua di hadapan Allah. Ikuti Nabi Muhammad membuat contoh. Hormati orang tua lebih dulu. Indakkan redo Allah dalam hidup awak sepanjang keredoan orang tua ulun dapat. Redo Allahu wa redo walidain. Keredoan Allah tak dapat kepada redo amat juaya. Salam mak jua mak juaya. Kosek-kosek tangan amat juaya. Dek duwi, dek latua. Ngosok gantiang kayu. Iya tu nak? Tapi kakok tangan dia dah memang nak angin bodan ang yang yang ha ha kakok tangan amak tu lobio pudo dosis ubek sakaling kau ni baik doktor nun. Kalau ndak percaya cubalah bagi nan uang le amu hormat ke uang tu jomok wade uang jomok wade kakak jomok wade uang amak alu jo tibo alu botak le pak pi kalau tibo amak hilang sakit tu sesodo. Contoh itu lunak di baik Allah Ta'ala. Akhirnya banyak anak nak melawan ke orang tua. Tak mau menjauh orang tua. Tak mau mendengar orang tua. Entahlah. Nampak dosi kau, nampak lelaki kau. Nak pesta-pesta godang-godang. Pitin dong nak war. Orang buat tenda kau. Nak lah tenda setengah balon. Balon porno. Ya, balon porno ada. Balon porno. Ya, balon porno. Entahlah. Anak jantan kan lain pula. Kajak-kajak dia ditokan nama. Kajak-kajak ditokan nama. Hindakan mak boleh dan ada aku dan apa boleh dan bakau mak boleh. Janak. Copek wali tu dan. Korang tengok amak-amak kata ibu dan tengok. Cuala tengok wajahnya lah. Ilah wajah-wajah bautang dia anak. Iyo nan iyo iyo jo nan indak. Yang kedua. Begitu dibai mimi oleh Halimatus Sa'diyah orang tua tadi itu ama ayah Halimatus Sa'diyah tu menggege antum menggege zikonyo
apa bahasa awak mengigik tu? Manggigie. Dia apa manggigie ustaz? Sadar di untung awak lawang tu awak sakit-sakit. Jo apa paji go kan di bayi. Ah manggigie. Kionyo ndak sadar Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima manata. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Waktu manggigie halimatul sad dia, badan yang bungkuk jadi lui, yang sakit jadi sehat. Persiapan banyak. Dibai oleh halimatul sad dia sebelah kanan. Ndak mau Rasulullah muka muncung do. Kata Abdul Muttalib, mak baiklah sebelah kiri ndak kau sakit. Apa Rasulullah dah amu muka muncung sama ayah? Sebab sebelah kanan ikut ladi bayi kumwa oleh halimatul sa'diyah kepada Hamzah waktu bayi. Hamzah ikut paman Rasul. Artinya yang ikut lah milik uang lain. Dari kocik Rasulullah lah dua buat contoh ke awak. Jangan dia ambil punya uang. Punya awak je lah dia dan lo kadang-kadang kecil-kecil 3 boleh tahun nak kawan aku anak-anak kau 5 boleh tahun di kampung-kampung jadi kan orang kampung dia enggak hang buat sama ayah kau orang kampung je enggak ya gaya kota. Jam 10 malam seboleh malam awak kau minta izin ke mak. Mak, oh mak, apa dan pergi jalan mana tak mono itu kena kek sikonya siapa kawan ang. Sanu sanu. Ang jangan cuba pemalung punya wang. Jangan mau ambil ambil punya wang. Dan potan dengan potan. Lingkungan. Yo mak. Yo mak wajah nak tuman diri awak. Gertaknya gersang. Kalau kini ndak anak nak lebih sangit pada mak leh iya tu ndak. Yo. Bawa kami yang apa? Tu ia minta tolong kau. Inda. Amak leh jantungan ditambah jule. Ah, jadi ama ayah dulu jalan ke kampung kau. Kau acu-acu dan kau uang ada kau soto je kau muang kau. Jalan ke kampung. Ada waso cinan minta, mak, beran tobu, niok, beran jambu, mak, beran ayu. Iyo tu nak? Ya. Supaya halal. Tu makanya ayah dan kau pandai ngaji, baca solawat, pandai yasinan, pandai Al-Quran, pandai azan, pandai baca doa. Amak-amak pimpinan yasinan, majlis taklim, pandai. Nyawa makan dulu halal. Halal. Kalau kini main sentak je le, main sentak je le. Tau buang, tau buang awak. Mangga uang, kami uang, tanah uang, laki uang. Entahlah. Apa pun nama, itulah dua dah. Jadi Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Yang sakit jadi sehat, yang bungkuk jadi lui. Itu rahmatan lil alamin. Godang inyo tinggal ke datuk, datuk sonang, tinggal ke paman Abu Talib, Abu Talib sonang, ke siapa je lah ke uang kau sonang, pergi ke uang kau sonang, pergi ke uang kau sonang, sonang uang sesodo oleh Rasulullah. Kenapa? Karena akhlakul karimah. Innama mu'istu liutamima makarimal. Kini wak boka dia wak. Saja wak mana wak awak menyenangkan uang. Awak laki saja wak mana wak menyenangkan bini. Cuma tengok Rasulullah tu. Dia sonangnya Siti Khadijah. Dibayar sodo dia ekek lakinya. Bang, 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 bang. Aku cincin dan kau ajul lah. Mok, boleh lah ke ngopo-ngopo jojo kawan-kawan je sahabat. Nak belajar, belajar. Bang, aku omir dan kau cincin golang dan kau ajul lah. Mok, jadi tu bangun masjid kau. Mok, tan WC nak suara cukup tak? Bangun ke WC, mok. Aku duku dengan bang ya Rasul. Kau duku dan ajul lah. Mok, aku tiangkan tu, kan basuh sesuatu. Atau ada sama angkuk kacik lah. Ajul je lah. So, mok, boleh ke tombak, boleh ke podang, boleh ke panah untuk berapa orang ya Rasul. Sonang Siti Khadijah. Kenapa dibayinya Rasulullah rahmatan lil alamin menyonangkan. Kini kalau Siti Khadijah kini jadi baca pulau lepak. Jangan minta minjam haram dapat. Pinjam binti kau. Tidak. Kete indah dengan tisunya indah tiyo dia kau tok membuat kau dengan ayam ni sebab tak lu soal kan menote ba nak sudah jun tu awak ju rumahnya indah koe main kau ya iyo nyo Muhammad kini mak lain pula minjam je pandainya moyu no amono eska kabun botang la berada yo lu jo bayu de le. Honda botang la ju nda ju boga yu de do. Ai ko awak la kan ada ini le le. Tu Muhammad kini do. Le ya do siko ro nda.
Kalau anak ama anak ayah pergi mengantau, dirantau uang menyenangkan, pasti ama ayah tak ikut menyekolahkan anak dalam bentuk biaya. Contoh, minggu pertama anak awak tinggal rumah uang tu berosio-berosio, sapu-sapu bakau sawo. Minggu kedua dilap-lap kaco ko berosio. Minggu ketiga alai jole bungo-bungo nan apo tu sudah gunting. Awak punya rumah senang hati, bapaknya kan yong-yong ka mai yong, mano kampung ang pulau payong, ama ayang itu lele tapi nak tolok bonong ale. Hai su sawi ka ma ayang mo, jan bayu lo le uang kos umah ye, gratis dari den mo, sawi ka ma ang mo. Gratis gara-gara dia membuang sampah. Bulan yang kena datang taman jeleo le jule pai sekali liang mo sudah diborosiokan. Baga tolong punya mak yang iya uang kuliah bapa sekian sa semester isu sawi ka ma ayang mo biarlah dia yang dia mayu mo ni la duo bayu de. Hai so tambah banyak lego nampak wa sumayang ni nampak anak wa de mendoa yang hai so kalau makan dia song cen pakai apa bu pakai kini apa nama kini lah pakai kotak-kotak pula dia tahu ajan ni so makannya sama ibu di rumah ya tak usah bayar lagi ya la 302 apa jole isu uang punya rumah yang ya bu kami pergi jalan ya sama bapak dan keluarga ya tolong pelihara rumah baik-baik ya ya bu apa uang punya rumah mulai bereksi pula anak awak dalam rumah yang ikut kusuk yang ikut diinyak diatur elok-elok segala macam beres misal minggu tiba punya rumah buka pintu assalamualaikum jawab anak ke salam ada apa siapa tahu buka ibu mohon maaf ya bu oh kok lain suasana ya. Ha, kipe-kipe lah sudah berhasil sono. Ha, ni ya. Nyelengo. Kau siapa mengatur mohon maaf ya bu kata anak awak. Kalau letaknya tidak sesuai pada tempatnya kami mohon maaf ya bu. Ini saya yang mengatur ini. Mekoye yang la tomat ang sekolah so sabu kamu ayangmu. Jangan cai kojo di kampung dak. Keo dia ang nanancak adalah. Mulai ke wa ang nun ni. Coba SPP perai uang makan perai kuliah perai rumah perai oh nak gadi kan ibai lo kawak dia lende itu tanda rahmatan lil. Tapi kalau anak awak tu nak tontu di sabui tu seminggu pertama tinggal rumah uang mulai berbunyi radio sangat-sangat minggu kedua mulai bergitar-gitar asal bagi esik minggu ketiga dibawa kawan dia ke rumah bunyi dia radio sangat-sangat duk 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 duk. Kalau anak kini kau lain lah jogen pak iya iya nak tengok dia kalau untunglah 7 balai Agustus potang tak mulia dah dia kopi-kopi ke dah kok mulia di mana-mana jalan pasti macet yang goyang anak kini lain lah pak tangan kanan nunjuk langit tangan kiri menunjuk bumi mata berpiciang bibi bawa bergigit. Mandang au canda itu amak do. Ulang duk duk kata onde putui jantung nang gilo senang bo dia kau mandi. Minggu esok yang yang kau punya wang kau punya pai 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 pai. Pasti kau ni alau. Kenapa kau ni alau? Tidak membawa rahmat tapi membawa azab. Lai faham do? Tu anak awak kini awak le soal ke laki. Sejauh mana bawa menyenangkan bini? Nang tengok wajah mama ada ibu dan tengok iya saya tengok ilah wajah-wajah kecewa dari laki kalau ada lah hak wanti no mencawai wajantan ya ku aja lah ngodang gak sebanyak banyak wajantan gilo nang kojo wanti no belanjo wanti no menyosa menggosok mantau anak sekolah menjawabui anak sekolah laki mengangkang ni kodai Cito, Australia, Jepang, Melando, Cino utang nan tobi nan iyo iyo jo nan inda amano rahmatan lil alamin wa cuma oh jadi nini mama rahmatan lil alamin jadi ustaz-ustaz yang rahmatan lil alamin mapun cawo buat Rasulullah tu yang ketiga ketugas Rasulullah gimana ustaz Rasulullah tidak pernah memecahkan umat tapi Rasulullah menyatukan umat.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna aqrabakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hujurat ayat ketiga boleh. Allah Ta'ala, Rasulullah, awak menciptakan Allah Ta'ala laki dan manusia, luar bersuku, berbangsa. Nabi Muhammad menyatukan umat di Moka. Itu bakal camu antara suku-suku ingin meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Di Madinah, diatur. Padahal di Madinah banyak suku. Antara lain ada Bani Nadir, ada Qainuqa dan segala macam. Rasul tidak memperhatikan dari mana dan siapa. Tetapi demi ke amanan, demi ekonomi, demi kenyamanan, lakum dinukum waliyadin lana amaluna walakum amalukum. Musa samua wa kini wa boka dia wa. Rasul menyatukan umat, Rasul menyatukan bangsa, Rasul menyatukan namanya suku. Boka dia wa, sejauh mana bawa awak menyatukan umat? Jangan menyatukan bangsa awak bakal camuk dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyat jelata, pemerintah dengan pengusaha, pengusaha dengan rakyat biasa. Jangan awak menyatukan antar desa dengan desa. Jangan awak menyatukan antar tetangga dengan tetangga. Awak kadang-kadang bertiga wadi adik nak melek elok doh. Aman rahmatan lil alamin awak itu. Cuba pengurus masjid banyak seksi, masing-masing seksi itu buat rahmatan lil alamin. Yang ustaznya bagaimana umat tenang, yang imam awak bagaimana makmumnya nyelewa. Buat kalau ayah awak dulu kau mau okey datuk-datuk ni ayah-ayah dan kau ikut sereko ti ilmu datuk-datuk awak kau mohon maaf datuk ya, artinya dulu ndak ada zaman awak hafiz Al-Quran ndak ada do. Yang ada zaman awak dulu praktik solat. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin ala lillah. Hei, pi apa dia cubi kawan? Wah, macam tu ada lo doh. Atu ayat awak baca tu, ayat-ayat dek la tabiaso je nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu mengamuk. Munye suau dulu kan pakai apa nama kau? Pakai papan ni, pakai papan ni. Haa, mohon jaya, jai. Buat tungkek ke ni bawah, supaya jenung tu. Itu tu modal awaknya. Kini datuk dan tu jadi imam. Kini ayah dan tu jadi imam. Tentu baterainya tak kuat bawa naulah. Kalau dulu tak jadi soal, orang kini jadi soal. Siapa imam si anu dia? Biar lain tak. Tapi ada lah orang kini, dia mungkin hafalannya banyak. Bacanya bagus, seninya hebat, hendaklah dia agak orang belakang dan aku tuju di inyo pula, aduh lah macam itu dong. Contoh orang tu agak dan kata ya, semayang pun usalli fadal maghribi selasa, usalli fadal isya dan sebagainya. Allahu Akbar. Padahal dari awal lah dong, sob lurus dan dirapatkan. Itu sunnah Nabi. Yang kedua ada siasat politik. Yang belakang tu orang tutu atau anak muda, orang musafir atau mukimin. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata makmum dek inyo bacaan banyak, hafalannya hebat. Dicailah dek ayat panjang bonong indak pendek bonong indak manui inyo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah sampai sehalaman ulun ju tanda-tanda ruku oleh. Nambalih halaman kedua. Wa ma li al-amrul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhadhu min dunihi yang ayah yang datuk lah tutur makin ke bawah ajalah. Tak tahan ni. Lah sampai lo dua halaman tak jua bau do nambale halaman ketiga. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang amak yang ayah ke bawah cakau indak ke bawah le la menggege. Akhirnya rakaat pertama toga, rakaat kedua dua-dua. Isu dah jak, mak 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 mau saji solat jemaah awak sapu imam nam potang jo, indak le kau indak le. Mo ni pak imam ya.
atu nomo mantua ni nyonya nunda mantua ni awa nunda samo kabala desa de nyon le yobo we de ungo do mai nyon wan jo no na makan ha ba gi la bo we do umpa mo do tani kam pon se tana do jana to do amo ga sasi ko lein jo ga de nyi yang iyo iyo jo nanti do jadi amak dan ayatu rahmatan lil alamin wa nomo do makanya awak jadi imam. Oh, kami lah sama yang kami usah imam malam puan ale. Oh, lu nak balati ola acu de yan anga dan jadi imam. Ko puasa lah dok. Ke gosok babuko do mamin tu nak pandai jadi imam. Hala mau lu nak awak de. Amoga so awak dalam-dalam ko sesoro pandai baca Quran. Cuma jadi imam mungkin adalah biasa do nanolun. Ana nanolun na latihan kan esok pagi mulai. Oh, bangun saja Allah ila illallah. Ah, masuk dalam kamar dah. Jadi bobi ni nak luar seorang, jangan lucu. Musolli, musolli. Namanya wala latihan tu banyak gaya kan. Ala topik kau solafat usolli fadl maghribi selasa. No. Ha. Allahu akbar. Tak ketik ngorom ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dek kalau contoh tu belajar, napa jura silakan. Cuma bini bertanya ke anak, "Yong, yong mak sapo dang semayang tu?" "Ayah bunyi ni." Yang bini kau ndak ada agak-agak nak cuci-cuci-cuci kan copek nak nengok. Lah sudah tu buka pintu dia. Nampak lagi senang semayang. Siratan lazina. Kalau contoh itu laki bini mulai beraction, tutik muncung qalu suau asli. Itu ndak dia mengolak-olak dan cu. Dek suko nya. Iya tu ndak. Tapi kalau ancak jadi macam pula le. Bang 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 bos semayang bang. Mela mela mela. Salamu kau wak pendam nak antu dia inyo dah cubo. Baik. Soli fadal maghrib sana ada anak di belakang, ada menantu di belakang, ada mintu di belakang, ada bini di belakang. Ha. Allahu akbar. Baca Fatihah Allahu akbar. Salamu kau tak tantu dia. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab dia makmum lengang. Amin. Kio bini awak selama kau nak tontu dia menggawi hati gembira tu. Kalau jawaban abang saya. Ujian lobek, ujian lobek. Kalau contoh itu selaku laki, selesai semayang tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Bimbing bini berzikir, bimbing bini berdoa, itu yakin dan acudayan. Indak perlu minta hajat ke bini, minta minum do. Bini kan bertanya kau, bang 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 kopi atau teh talu bangnya. La sonang hati. Kalau la sonang dah ada cik je nak bisa, tak bisa tu. Ay, kau tak? Bang, baru semayang. Semayanglah kau seorang. Tu abang tak semayang. Jangan ditanya dia. Tu tak tiap abang semayang. Tak serari dan. Undi mak. Kalau ada laki macam itu. Amat mana mu, amat mana. Dapat laki yang semayang atau dapat laki ni tak semayang. Kalau tak semayang, sonang hati atau sakit hati. Cawai kan aja kan. Ah, tapi nasib itulah. Sabar, sabar. Esok cai kain sawungnya, cai bajunya, letak ke tapi semayang. Semayang lah cu. Indak je do. Esok buat lah balik. So, indak je do. Ah, mailah dia jadi imam yang cu lakang ya. Ama ayah cukup demikian dia. Ayilah jam 2 boleh. Kurang 2 jam setengah. Tengoklah lelok mah. Ailah jam 2 boleh kurang 2 jam setengah. Iya tu tak? Banyak dulu ya mak ayah. Biarlah buya-buya awak yang lain lo kan menambah ilmu, membayar awak pemahaman. Ambo biarlah cukup itu dia awak pulang kampung. Esok awak ulang melah balik so. Ya. Yeah.
Demikian nama ayah, mudah-mudahan apa yang dilakukan Rasulullah asal muasal tadi lawat baca ketauladan Rasulullah sajak kecil indak amu mengadu punya uang, indak amu ambil punya uang. Kemudian Rasulullah betul-betul membuat contoh tauladan, dan Rasulullah betul-betul menyenangkan dalam hidup, dan Rasulullah adalah pemersatu. Awak kini dalam masyarakat awak ikut jangan dibaca perbedaan, tapi bawalah kebersamaan. Bagaimana cara saat tiga dan tinggal kenangan ke amak ayah pemuda remaja ingin maju siapapun awak dimanapun awak. Pertama, mulai malam kini jangan dibaca salah uang, paling eloklah salah awak. Yang kedua, jangan dibaca dosa uang, kurangilah dosa awak. Yang tak tapi kuih dapat dosa awak di hadapan Allah. Yang ketiga, jangan suka membaca aib uang, tutuilah aib awak. Yang pada satu saat tak tapi kuih dapat aib awak itu dah. Maka kalau waktu tu aib uang, pasti Allah Ta'ala tutup lo aib awak. Makanya mulai dari kini, sibuklah menutup aib awak, sibuklah menguai dosa awak, sibuklah awak mempalelok di awak. Kalau lah sibuk macam itu, indak sompok di awak dan membaca uang. Demikian nama ayah, semoga Allah Ta'ala temu amal ibadat awak, yang dosa salah awak, semoga Allah Ta'ala ampuni. Demikian dan terima kasih, silap dan salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.